روحي الهاتمة ولا تحكمنا علينا يا ربنا بالسوء الهاتمة. اللهم إنا نسألك الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa rahmatan lil alamin wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajmain. Amma ba'd fa ya ibadallah innallaha qad qali wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معاشر المسلمين حديث سيدنا جمعان رحمكم الله pada hari yang baik ini hari Jumat di tempat yang sangat mulia ini di dalam masjid, selaku khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menaikkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita kembali lagi masuk di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Insyaallah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan pahala yang besar di sisinya. Salawat dan salam kita sampaikan ke halaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berikan rahmat syafaatnya sampai kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita umatnya. Di atas mimbar ini pula selaku khatib berpesan kepada diri dan seluruh jamaah, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena hanya dengan takwalah yang akan menjadi bekal kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu dan berbekal fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Judul khutbah pada Jumat kali ini adalah berkurban untuk orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberi nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Inna sya'ani akabwal abadan, sungguh orang-orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kausar ini menjelaskan kepada kita semua jemaah sekalian, berkurbanlah untuk orang lain pada tiap detik kehidupan kita, karena inilah nilai kemanusiaan yang tertinggi dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan dua jenis manusia, yaitu mereka yang bersusah payah untuk menyenangkan orang lain, dan mereka yang menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Orang yang suka menimbulkan kesusahan bagi orang lain, sesungguhnya kehidupan mereka kelak tidak akan luput dari kesengsaraan. Sedangkan sikap yang peduli terhadap orang lain adalah kehidupan yang paling mulia. Secara alamiah, sesungguhnya segala bentuk
interaksi kita sehari-hari, baik dengan sesama manusia maupun lingkungan sekitar, adalah interaksi yang bersifat memberi dan menerima. Memberi bertalian dengan menerima, dan menerima bertalian dengan memberi. Apa yang naik harus turun, dan apa yang keluar harus kembali. Inilah hukum alam. Pada hakikatnya, menerima adalah hal yang sama dengan memberi. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita akan menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Matharul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama tsabi hattatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Perumpamaan harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji benih. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan di malam hari dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 274. Bukankah ketika kita bangun, jemaah sekalian, di pagi hari, kita telah menerima cahaya matahari, udara yang mengandung oksigen, kesehatan yang sempurna? Adakah alam bagi kita untuk tidak membeli? Adakah alasan bagi kita untuk tidak membeli? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah telah memberikan banyak hal yang terbaik kepada diri kita. Maka berikanlah yang terbaik yang kita miliki bagi orang lain. Jangan pernah berpikir untuk memberikan apa adanya, padahal kita dalam kondisi berlebih. Allah Subhanahu wa taala menegur sikap seperti ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian apa yang kami keluarkan dari hasil bumi usahamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan kepadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memalingkan mata terhadapnya. Inilah jemaah sekalian makna pemberian yang lurus yang diajarkan oleh syariat kurban, bahwa kita harus menyembelih hewan yang terbaik, tidak boleh cacat, tidak boleh sakit. Siapkan hewan kurban yang terbaik yang akan kita kurbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.